Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia dalam pengurusi surau Nurul Ikhlas Barisan EJK, imam-imam, bilan-bilan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Masih lagi Allah kurniakan kesempatan untuk kita bertemu pada malam 28 Ramadan, insyaAllah. Lagi 3 hari sebelum kita menyambut Aidilfitri, iaitu kembali kepada fitrah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Fussilat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaa'ikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة بما كنتم تعدون. Salawatullah al-Masih. Iaitu, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, kekal dalam berpegang akidah demikian dan menuruti segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, Allah beritahu kepada mereka, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat kepada mereka. Orang yang mengaku Allah itu Tuhan dia dan dia menuruti perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, Allah turunkan malaikat kepada dia. Apa fungsi ataupun apa tugas malaikat ini? Malaikat ini dikata apa pada orang itu? Dia kata, Allah takhafu, jangan kamu takut, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan mereka ini, orang-orang ini tadi akan diberi berita gembira berkenaan dengan syurga. Maknanya Allah janji kepada mereka ini, orang yang beristiqamah ini tadi, dengan syurga. Bima kuntum tu'adun, sebagaimana yang telah kamu dijanjikan. Maknanya Allah janjikan kepada orang yang beristiqamah tadi dengan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kembali pada awal 10 yang pertama bulan Ramadan. Yang pertama Allah kata apa? Awwaluhu rahmah. 10 yang pertama itu rahmat. Wa awsutuhu, dan pertengahan dia adalah maghfirah, keampunan. Dan penghujungnya adalah idkun minan nar, kelepasan daripada api neraka. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang ulama telah mengata syarah ataupun telah memperincikan hadis demikian, antaranya Syekh Nuruddin disebut apa? Allah sebut satu-satu-satu. Bermakna bukannya Allah nak bagi, kalau tak dapat yang pertama, yang kedua, ketiga tak dapat. Dapat yang pertama, yang kedua dapat, yang ketiga tak dapat. Bukan macam tu. Tetapi Allah nak menunjukkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan sifat Maha Pemurah, Maha Rahmat, penuh dengan kasih sayang. Kalau Allah kata yang pertama, kamu kena tuntut cari rahmat Allah pada 10 malam yang pertama. Bila dapat rahmat Allah 10 malam kedua, fasa yang kedua Allah kata tuntut cari keampunan Allah. Dapat yang kedua, cari pelepasan daripada api neraka ataupun masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang berkata Allah, bukanlah maksudnya bila kita tak dapat yang pertama, okey, habis, kata tersingkir. Kan, kalau kata bola sepak tu, dia kata kalau tak lepas peringkat kumpulan, tersingkir. Tak, tetapi janji Allah ni bukannya begitu. Tak dapat yang pertama, masih lagi ada chance untuk dapat balik yang dah lepas. Tak dapat yang kedua, masih ada chance lagi, boleh lagi dapat sehinggalah habisnya bulan Ramadan. Kita ada baki lagi 3 hari, bermakna masih ada lagi peluang untuk dapat yang pertama, rahmat Allah, masih lagi berpeluang untuk dapat yang kedua, pengampunan Allah, dan yang ketiga masih lagi ada baki 3 hari. Dan penilaian kita ini dalam bulan Ramadan ini, Allah akan pamerkan pada masa bila? Pada masa 1 Syawal nanti. Sama ada kita berjaya tak berjaya, tengok 1 Syawal sampai ke penghabisan nanti, tengok
Adakah orang itu orang yang berjaya mendapat ketiga-tiga ataupun tidak? Kalau kita pergi haji, haji mabrur, orang yang dapat haji mabrur, kita nampak perubahan sikap. Sebelum pergi haji dan selepas pergi haji, ada perubahan sikap. Itu tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang mendapat haji yang mabrur. Begitu juga Allah jadikan dalam bulan Ramadan. Allah menciptakan bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk bulan beribadat semata-mata. Tetapi satu bulan yang Allah ciptakan untuk kita memperbaiki, bermuhasabah. Bagaimana ibadat kita yang longgar tu ketatkan balik, yang mana yang jauh tu rapatkan balik dengan Allah, supaya apa? Untuk melalui fasa selepas Ramadan itu, kita menjadi seorang hamba yang kembali balik pada fitrah. Itu jadi Idul Fitri lah. Jadi penciptaan Allah untuk bulan Ramadan tiga fasa tu, yang pertama rahmat. Bila ada rahmat Allah ataupun kasih sayang Allah, Allah dengan mudah memberi yang kedua, iaitu pengampunan. Ibaratnya seperti bila Allah dah ada kasih sayang, Allah dah sayangkan seseorang, maka mintalah apa saja Allah akan bagi. Tetapi permintaan yang paling besar di sisi Allah adalah pengampunan Allah. Bila Allah memberi pengampunan, maka yang ketiga, tak ada mustahil bagi Allah untuk Allah memasukkan hamba-Nya itu ke dalam syurga. Itu sequence ataupun dia punya turutan dia. Minta rahmat Allah, ada kasih sayang, hubungan yang baik dengan Allah, minta apa saja dengan Allah, Allah akan bagi. Yang terbesar adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ini, anak Adam ini tak akan lepas daripada dosa. Benda itu Allah mention dalam Al-Quran. Anak Adam tak terlepas daripada dosa. Dalam hadis, anak Adam tak terlepas daripada dosa. Jadi minta pengampunan daripada Allah, bila Allah memberi pengampunan, Allah dengan mudahnya, Allah akan memasukkan hamba-Nya itu ke dalam syurga. Sebab nak masuk dalam syurga itu bukan dengan amalan-amalan kita, tuan-tuan. Nabi sendiri janji kepada sahabat. Nabi kata, fa'lamu, ketahuilah para sahabat-sahabat itu, sesungguhnya tidak ada siapa yang selamat dengan amal-amal. Maknanya Nabi beritahu kepada sahabat, tak ada siapa pun, tak ada seorang pun yang selamat daripada neraka dengan amalan-amalan dia. Terus sahabat pun tanya, termasuk engkau ke wahai Rasulullah? Ya, termasuk aku. Sesungguhnya Allah meliputi diriku ini, kata Nabi, Allah meliputi diriku ini dengan rahmat-Nya dan juga kelebihan-kelebihannya. Maka Allah berikan Nabi itu keistimewaan untuk masuk ke dalam syurga. Kalau tanpa rahmat dan juga kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi, maka Nabi pun tak dapat masuk syurga. Itu nak kata kita. Bahawa rahmat Allah itu satu perkara yang sangat besar. Sebab itu, awal 10 yang Ramadan itu, Allah tuntut kepada kita untuk cari rahmat Allah. Cari kasih sayang Allah. Supaya apa? Supaya bila ada kasih sayang Allah dengan hamba dia, hamba dengan Tuhan dia, maka Allah akan beri apa sahaja, termasuk pengampunan dosa dan juga masuk ke dalam syurga. Itulah kata matlamat. Matlamat kita hidup di dunia ni adalah untuk masuk dalam syurga, kekal abadi di akhirat esok. Sebab itu bila kita beribadat di dunia, kita beribadat bukan ganjaran pahala yang kita nak cari, tuan-tuan. Kalau kita beribadat di dunia, kita nak mencari pahala, ataupun kita beribadat dalam bulan Ramadan, kita nak cari kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan, silap. Sebab apa? Sebab Ramadan ini dia datang dan dia akan pergi. Kullu atin atin. Setiap apa yang datang memang akan datang. Tetapi apa yang datang tu dia akan pergi. Adakah selepas bulan Ramadan dah habis, kita pun tak ada nak beribadat? Tak, bukan macam tu. Tetapi kita beribadat itu kerana nak mencari redha Allah. Itu yang penting. Kita nak mencari rahmat Allah. Kita nak mencari ma'rifatullah. Kita nak kenal Allah. Bila kita kenal Allah, kita mudah, orang kata, berhubung dengan Allah. Jadi bila kita beribadat bukan kerana bulan Ramadan, maka kita kena beristiqamah dengan amalan-amalan kita yang kita telah bina dalam bulan Ramadan ini, yang kita telah pupuk dalam bulan Ramadan ini, kita teruskan ke bulan-bulan yang seterusnya. Bila kita telah kembali kepada fitrah, jangan kita sia-siakan diri kita ini dengan perkara-perkara maksiat. Sebab kita dah kembali kepada fitrah dah satu Syawal, dan kita dah menyambut Aidilfitri tadi. Dia menyambut Aidilfitri, dah kembali kepada fitrah, kemudian kenapa kita nak, orang kata, nak penuhkan baik diri kita ni dengan benda-benda yang maksiat, benda-benda yang tak baik, dengan benda-benda yang mungkar? Kenapa? Rugilah.
Sebab 30 hari dalam bulan Ramadan ini kita sibuk beribadat, kita sibuk berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, kita menahan nafsu kita daripada nak buat perkara-perkara yang tak baik ataupun perkara-perkara yang larut, yang sia-sia. Tetapi bila masuk satu Syawal, kita jadi orang yang sebelum Ramadan amat rugi. Sepatutnya kita meneruskan momentum dalam bulan Ramadan untuk kita praktikkan dalam bulan-bulan yang seterusnya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala pada penghujungnya pembebasan daripada api neraka, sebab hamba-Nya itu telah sedar, telah kembali kepada fitrah, iaitu pembersihan daripada dosa-dosa. Jadi kita kena sedar bahawa istiqamah, istiqamah itu penting. Bagaimana kita nak istiqamah? Kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus sabar ataupun terus kekal dalam perintah-perintah. Bulan Ramadan kita bersedekah, teruskan dalam bulan-bulan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan kita solat isyak berjemaah penuh surau. Bulan-bulan yang lain pun begitu juga. Bukan saja di surau, kalau di rumah buat di rumah. Kalau tak boleh di rumah, di tempat-tempat lain, di pejabat misalnya. Sekurang-kurangnya berjemaah. Sebab jemaah itu satu tuntutan dalam Islam. Satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Bulan-bulan yang lain pun kita baca Al-Quran. Dalam bulan Ramadan kita kata mudah untuk kita buat kebajikan, amal kebajikan. Bulan Ramadan kita santuni anak yatim, bulan Ramadan kita santuni orang-orang susah, orang-orang tua dan sebagainya. Bulan-bulan yang lain pun kita teruskan. Kalau tidak, bulan Ramadan ni buka saja kata tabung derma untuk anak yatim penuh. Tapi bila bulan lain kita buka tabung, Allahu Akbar. Tak macam bulan Ramadan. Sedangkan amalan itu amalan yang baik. Ada kelebihan di sisi Allah. Tetapi kenapa bulan Ramadan sahaja orang kata penuh tabung itu, tapi tidak pada bulan-bulan yang lain? Kita takut. Takut kita ini beribadat kerana bulan Ramadan, bukan kerana Allah. Bila kita beribadat kerana bulan Ramadan, sia-sialah amalan kita. Sebab kita kena sedar bahawa kita beribadat bukan nak kelebihan, bukan kita nak syurga tuan-tuan. Kita beribadat kerana kita nak redha Allah. Bila kita dapat redha Allah, minta apa saja Allah boleh bagi. Tetapi kalau kita beribadat kerana pahala, kita takut dalam ibadat kita ada riak, dalam ibadat kita tak ada khusyuk, maka di mana pahala itu? Sebab itu kita jangan beribadat kerana pahala. Kita beribadat kerana nak cari redha. Bila kita cari redha Allah, insyaAllah datangnya khusyuk, jauh daripada riak, sumah, jauh daripada sifat menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Dan itu akan datangkan kata kekhusyukan kepada kita sekarang kita beribadat bukan kerana keduniaan, bukan kerana ganjaran, tetapi kita beribadat kerana Allah. Allah yang akan menilai kita dan memberi penilaian terhadap diri kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan berbaki 3 hari ini lagi kita cuba kata tingkatkan lagi amalan-amalan kita, supaya bila sampai yang bulan sampai yang satu Syawal, kita menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bulan Ramadan tahun ini bukan satu Ramadan yang sia-sia, tetapi satu Ramadan yang orang kata berbeza berbanding daripada bulan Ramadan yang sebelum, insyaAllah. Dan kita menjadi seorang hamba yang kata lain daripada yang lain, lain daripada yang biasa daripada diri kita yang sebelum-sebelum ni. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah, kita mendapat pengampunan daripada Allah, dan kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir kata daripada saya, qulu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita pada bulan Ramadan ini, dan begitu juga mudah-mudahan Allah menjadikan kita lebih bertakwa dan lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan-bulan yang seterusnya. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.